sama ya Besti. Semuanya itu. Enak. Enak. Orang terbalik ya, biasanya nanya di mana yang enggak pedes sih, malah nanya yang pedes yang mana. Karena kalau makan sambelnya lebih pedes itu lebih nikmat. Endul bener. Nih, aku cobain yang bawang ya Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Teh. Yuk, kita pakaiin sambal terasi. Wah, asli guys, bumbu ayam kremesnya benar-benar meresap sempurna sampai ke tulang-tulang. Ini sambal terasinya berasa, tapi yang nggak begitu nyengat banget kan ada tuh terasi yang nyungsrung gitu ya. Ini terasinya tetap terasa tapi sekelibetan aja. Lebih soft gitu. Kayaknya sih sambal yang paling enak sambal aku deh. Masa aku jujur, coba jujur kayaknya sambal aku, soalnya dia tuh kayak ada manisnya, dia legit, terus dia lengket, lihat tuh. Oh, pada gulaan kali ya, jadi lengket. Kayak sambal rujak itu nggak sih? Kayak sambal rujak. Nih. Aduh, aku penasaran jadinya mencobain dulu dong. Nih, paling enak nih yang ini. Aroma bawang putih bener-bener kayak ya. Enak kan? Bener, enak. Lebih ke manis ya, kayak gula merah gitu. Lama-lama pedes nggak? Kayak digaplok ya nggak sih? Sambelnya kayak janji laki-laki. Emang janji Kang Denny, benar begitu. Manis duluan. Ujungnya? Ujungnya pedas. Tapi emang benar, enggak kan? Enggak. Tuh, dimek-mek gini ya kan? Ini kalau udah ada keremasan gini, udah gak usah pakai kerupuk ya. Hai guys. Aduh, ampun deh, aku nggak bisa berhenti makan nih, saking enaknya ngenah pisan. Ada ikan kembung, apa namanya nih, kembung balado, dan juga ada tumis toge ikan asin. Ikan asin, itu enak banget. Kita ya. Iya. Cup. Aku tuh suka banget ikan kembung, tau Teh. Suka banget. Iya, soalnya enak banget ya, mau digoreng kering, mau disambelin. Betul, ya. Betul. Cobain. Kita coba ikannya dulu. Tuh. Ih, harum banget. Tapi dia baladonya tuh di oprok-opraknya kasar ya cabenya ya. Iya, betul. Jadi kurang makan yuk. Yuk. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town looking so, so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig from your coffee cup. I'm nothing to you. Buat kalian pecinta masakan rumahan, kalian wajib banget guys mampir ke sini. Dijamin kalian bakal balik lagi.